mohon kamu ikut sama aku. Karena aku udah benar sayang sama kamu, Anissa. Dan aku mohon, jangan sia-siakan langkah aku. Aku sayang sama kamu, Anissa. Iya, aku tahu, tapi kalau untuk pergi dari rumah itu mendadak banget. Dengan cara ini, aku yakin gak ada lagi orang yang bisa memisahkan cinta kita, Anissa. Oke, silakan kamu berhubungan lagi sama Anissa. Kalau itu yang memang kamu mau, biarkan dia memilih yang terbaik buat dia, Ma. Sialan nih, Pak Pramana. Kok Desta jadi diizinin pacaran sama cewek gembel itu sih? Gue nggak rela. Anissa, Desta, sebagai orang tua, ibu hanya ingin supaya kalian jangan mengorbankan keluarga kalian masing-masing. Tapi kenapa sih? Kenapa kalian ini susah sekali mengerti keinginan ibu? Pak, kalau memang hasil tes DNA itu membuktikan kalau jasad itu jasad Anissa, mama baru bisa nggak sedih. Tapi kalau ternyata jasad itu bukan Anissa, mama rela, Pak. Kalau papa mau mengakhiri hubungan kita. Ma. Astagfirullahaladzim. Jadi sebenarnya Anissa sudah meninggal. Piring yang kamu pecahin terlalu banyak. Kamu saya pecat. Tidak ada yang bisa memecat Anissa. Maaf, Pak Sandi. Sebagai karyawan baru, Anissa banyak bikin kekacauan, Pak, dengan mecahin piring sebanyak itu. Jadi wajar saja kalau Anissa dipecat. Tapi saya tidak mau Anissa dipecat. Tapi Pak Rahman, segala keputusan yang berhubungan dengan restoran ini itu ada di tangan saya. Karena saya pemilik restoran ini. Dan saya tidak mau Anissa dipecat. Kalau ada biaya yang dikeluarkan untuk mengganti piring-piring yang pecah, Pak Rahman bisa ajukan ke bagian keuangan. Nanti saya yang tanggung jawab. Baik, Pak. Kalau begitu saya permisi, Pak. Ini salah satu cabang perusahaanku. Jadi kadang-kadang aku sering datang ke sini. Jadi restoran ini punya kamu, San? Sebenarnya restoran ini punya papaku. Cuman sebagai anaknya, aku juga termasuk owner dong. Iya, aku tahu. Tapi nggak seharusnya kamu ngebelain aku kayak gitu. Lagi pula bener apa kata Pak Rahman. Aku emang salah, San. Anissa. Kamu ini kan teman aku. Aku kenal keluarga kamu. Jadi sudah sepantasnya aku itu membantu kamu. Lagi pula, di restoran aku. Benar atau salah di restoran ini, yang berhak menentukannya adalah aku. Bukan orang lain. Ya, tapi kan tetap aja, San. Aku tuh harus menerima hukuman. Paling nggak aku kan bisa ganti barang-barang yang udah aku pecahin. Anissa, udahlah. Kamu nggak usah mikirin barang-barang yang sudah pecah. Ya. Lagi pula, kamu itu kan baru bekerja di sini. Jadi kamu masih butuh penyesuaian. Kamu belum pernah bekerja di restoran, kan? Dan setelah aku pikir, pekerjaan cuci piring itu tidak cocok buat kamu. Mulai hari ini kamu aku tempatkan sebagai wakil manajer. San,
Itu nggak mungkin, San. Aku nggak pernah punya pengalaman apa-apa. Anissa, aku cuma mau kamu di posisi yang layak. Dan kamu pantas buat itu. Ada apa, Munah? Ada masalah? Enggak sih, Pak. Saya cuma mau nanya, Bang Murad itu cuti ngapain ya? Saya kira ada apa. Murad cuti itu karena dia mau nginep di villa. Katanya habis menang undian. Villa mana, Pak? Kenapa kamu mau tahu? Kamu mau nyusul? Enggak sih, Pak. Saya cuma mau ngeledekin aja nanti kalau pas dia masuk. Habis pakai gaya-gayaan sih nginap di villa segala. Ya sudah, nanti saya tanya orang kantor saya yang ngurus villanya Pak Murad, ya. Oke, Pak. Makasih. Awas ya si Bang Murad, Munda bakalan kasih kejutan buat dia. Jadi dia langsung percaya gitu aja? Hah? Pramana itu gampang banget ditipu. Padahal aku kan cuma bayar orang yang mengaku sebagai petugas DNA. Harusnya kamu bisa lihat gimana mukanya Pramana waktu dia lihat hasil tes DNA itu. Dan waktu aku bilang sama dia bahwa Anissa, istrinya itu udah meninggal. Udah. Aku udah bisa bayangin semuanya. Biarin aja dia kayak gitu. Yang penting sekarang kita bisa bernafas dengan lega. Karena apa? Karena Pramana udah nggak mungkin lagi menyelidiki soal Anissa, ya kan? Itu benar. Sukses ya. Nesta. Anissa. Kamu udah nungguin aku ya dari tadi? Belum kok, baru aja. Oh iya, Nesta. Sebenarnya aku pengen kasih tahu kamu. Nis. Abis ini kamu temanin aku cobain menu baru ya. Sorry. Setiap jam makan siang, Anissa selalu pergi sama gue. Jadi lo gak perlu repot-repot ngajak dia makan siang. Sorry bro, ini bukan ajakan, tapi tugas. Nis, aku tunggu kamu di dapur ya. Iya. Yeah. Desta. Ini yang mau aku kasih tahu ke kamu. Bahwa sebenarnya Sandi itu adalah anak dari pemilik restoran ini. Aku juga baru tahu tadi. Jadi, aku minta maaf ya. Aku nggak bisa nemenin kamu makan siang. Aku kerja dulu ya. Cuma mengikuti apa kata hati aku aja, Mel. Sampai hati aku itu menuntun aku menuju ke sini dan ternyata belum. Ah, udah basi. Meli, Mel. Pipi, papi lihat mami dong. Papi lihat deh, mami udah kayak orang bule nggak ngejemur yang kayak di film-film itu, ya kan? Iya, iya. Tapi sayang, kalau mami ini kurang seksi. Lah, apa yang kurang seksi? Ya,
Mami udah pakai kacamata hitam, rambut Mami udah direm, udah dikerli-kerli kayak begini, udah cantik kayak gini, kok kurang seksi sih? Mami, kalau orang bule itu pakai bikini. Nah, kalau Mami pakai daster, kayak orang mau beli sayuran. Ah, nggak apa-apa deh, Papi. Yang penting Mami hari ini happy, Mami hari ini seneng banget. Oh iya, Pi. Mami lupa ambil body lotion. Aduh, nanti Mami hitam lagi. Aduh, nggak mau ah. Aduh, sebentar ya, Papi. Sayang ya, tunggu ya. Mami ambil body lotion dulu. Aduh, perempuan ribet amat. Enak lah kalau nggak ada dia. Berjemur sendirian, kagak ada yang ngomel. Asik. Bunda itu kangen banget sama Abang. Makanya Bunda nyusul ke sini. Wah, vilanya bagus juga ya. Tapi kan Bunda enggak bawa baju renang. Kalau bawa baju renang, Bunda kan bisa berenang sama Bang Murad. Pergi dari sini yuk, kita cari kolam renang lagi yuk. Oh gitu, yaudah deh. Tapi Bang Murad seksi juga pakai baju. Waduh, kalau Sundel Bolong lihat kuntilanak di sini, dunia bisa langsung kiamat nih. Ini benar-benar gaswat, gaswat, gaswat. Yuk kita cari kolam renang lagi. Yuk. Yaudah deh. Apain sih kamu kesini? Udah mendingan pulang aja sana udah. Aduh, Muna gak mau pulang. Orang Bang Murad yang ngajakin Muna buat berenang di kolam renang lain, malah sekarang ngusir Muna. Muna gak mau. Papi! Papi! Lah, si Papi kemana? Papi! Kok hilang dia? Muna. Kamu tahu gak kalau Abang kesini ini lagi berlibur sama keluarga? Ini mumpung bini Zambang ini belum tahu. Sayang, tuh. Ya kan? Aduh, Mami. Bagus ya, Pia, ha? Kuntilanak ini bisa ada di sini juga ya. Pintar kamu ya, ha? Oh, jadi Papi mau ajak anak Winnie liburan, kuntilanak juga dibawa-bawa. Iya, supaya bisa berduaan. Iya, pintar. Kurang ajar namanya lo, ha? Mami. Aduh, Mami, maaf, Mami. Dasar tukang bohong. Muna. Mami. Aduh, Muna. Mami. Meli, tungguin dong. Lepas, ah. Elah. Aku mau tanya sama lo sekarang ya. Sebenarnya lo tuh penggemar gue atau anak gue sih? Kerjaannya ngintilin mulu. Emang gak ada kerjaan lain ya selain ngejar-ngejar gue? Heran gue. Kalau boleh jujur sih, emang nggak ada kerjaan aku, Mel. Ya kerjaan aku cuma ngejar-ngejar kamu, nggak tahu kenapa. Mel, udah dong, nggak usah bete gitu dong, ya. Gimana kalau kita nikmatin suasana yang ada di sini, ya? Percuma dong kamu nginep di villa kalau nggak menikmati suasana di sini, yuk. Ih, nggak mau dan nggak akan pernah mau, tau nggak? Lo sadar nggak? Kehadiran lo di sini tuh ngebuat mood gue jadi berantakan. Mel, nggak boleh gitu dong, ya. Kamu tinggalin dulu mood kamu yang berantakan. Terus kamu ikutin apa kata hati kamu. Biarkan hati kamu itu larut dalam cinta. Pasti kamu akan menemukan kebahagiaan di saat bersama aku, Mel. Rianto bin Mahmud. Udah ngomongnya? Udah. Ya udah lepas ya, gue mau pergi. Meli, Lepas, Rian lepas! Aku mau pergi! Ya ampun, astagfirullahaladzim. Meli! Mel, kenapa? Kaki gue sakit. Sakit ya? Mami. Maaf. Ini nih, yang mana? Gak usah pegang-pegang. Gak usah sok perhatian sama gue. Ya ampun. Sekarang jauh-jauh dari gue. Gue berdiri. Jauh-jauh. Mau dibantu gak? Gak. Bisa gak? Tuh kan. Bandel sih, udah sini. Biar aku gendong ya. Enggak mau. Ya ampun, Meli. Masa kamu mau sih seharian di sini? Percuma nginep di villa tapi tidurnya di rumput. Yuk, udah gak usah jual mahal lah yuk. Cepet. Aduh.
sini sini. Awas, pelan-pelan. Sakit kan? Asik. Gua gendong Meli. Hihi. Lama-lamain ajalannya biar lebih romantis gitu. Buruan jalannya, jangan lama-lama. Rara, kamu makan dong buburnya. Kan kamu sendiri yang minta ke aku buat beliin bubur. Tapi sekarang malah didiemin. Desta, tangan aku kram banget soalnya dari tadi aku megangin pinggang aku yang sakit. Boleh ya aku minta tolong kamu suapin aku? Tapi kalau kamu gak mau juga gak apa-apa sih. Nanti aja aku makannya. Ya udah, biar aku suapin ya. Kalinya Desta suapin aku. Ya ampun, aku seneng banget deh rasanya. Yaudah, sekarang kamu makan ya. Makasih ya. Kamu mau makan juga nggak? Biar bisa dibagi dua. Nggak usah, aku udah makan di kantor. Desta, kayaknya aku udah kenyang deh. Aku ke dapur dulu ya, naruh mangkok ini. Udah mau selesai kerja. Kamu bisa jemput aku kan? Soalnya biar kita bisa pulang sama-sama. Anissa, denger baik-baik ya. Sekarang tuh Desta lagi sibuk ngurusin gue, nemenin gue. Jadi mendingan lo gak usah ngarep dia bakalan jemput lo. Lo bisa kan pulang sendiri? Barusan Bu Clara yang angkat teleponnya. Desta kemana ya? Kenapa bukan dia yang angkat teleponnya? Oke. Berarti sekarang aku bisa lebih panjang habisnya tuku sama Desta. Jamannya sepulang kerja. Aku harus jemput dia di restoran sekarang. Clara, aku pergi dulu ya. Desta, aduh, kok kamu buru-buru? Iya, soalnya aku masih ada urusan, jadi sekarang aku harus pergi. Dengan gua angkat teleponnya, dia nggak bakalan tahu. Terus dia nggak bakalan jemput Anissa. Tetap aja gagal rencana gua. Mbak, sorry, Anissanya mana ya? Anissanya udah pulang dari tadi, Mas. Pulang sendiri? Enggak, tadi dia pulang bareng Pak Sandi. Yaudah, permisi ya, Mas. Makasih.
Assalamualaikum, Tante. Waalaikumsalam. Waduh, kok pulangnya barengan? Kalian berdua janjian ya? Enggak, Bu. Ternyata Sandi ini anak dari yang punya restoran tempat Anissa kerja. Anissa juga baru tahu tadi kok. Kalau gitu, Sandi bisa Tante minta tolong jaga Anissa setiap hari dong ya? Pasti, Tante. Sandy akan menjaga Anissa dengan baik di tempat kerjanya. Ya udah, Bu. Anissa istirahat dulu ya. Tante, kalau gitu Sandy permisi dulu, Tante ya. Assalamualaikum, Tante. Waalaikumsalam. Anissa, denger baik-baik ya. Sekarang tuh Desta lagi sibuk ngurusin gue, nemenin gue. Jadi mendingan lo gak usah ngarep dia bakalan jemput lo. Lo bisa kan pulang sendiri? Ya Allah. Semakin hari kayaknya Desta semakin deket sama Bu Clara. Kenapa semuanya jadi kayak gini? Padahal sebelumnya Desta sampai mau ngajakin aku lari. Supaya kita selalu bisa sama-sama. Tapi kenapa sekarang rasanya dia kayak menjauh dari aku? Bu Yanti, bukain pintu dong. Iya, Bu, iya. Iya, masuk sana. Dasar suami selingkuh. Bilangnya mau kasih kejutan sama anak bini. Enggak taunya di liburan juga dia ajak selingkuhannya si kuntilanak itu. Kurang ajar emang kamu, Epi, ya? Bu Murni, kok udah pada pulang? Bukannya mau pulangnya besok. Nah, betul itu. Sayang, kan kita udah bayar sampai besok. Ayo, kita pulang lagi yuk. Masuk. Aduh, Bu Yanti, gue udah gak betah tinggal di villa. Villa itu angker sekali kuntilanaknya. Aduh, amit-amit, Bu Yanti. Udah deh, mending aku nyenyak tidur di kamar sendiri ya. Dengar gak, Pi? Iya, aku juga gak betah. Banyak setan gentayangan di sana. Berantakan deh semuanya. Berantakan. Amcong. Amcong deh gue. Kenapa lo ngelamunin lagi si kuntilanak? Iya. Enggak. Dengar ya, Pi. Nanti malam Papi tidak boleh masuk kamar dan tidur sama Mi. Tidur di lantai lagi seperti biasa. Oke? Wah. Tidur di ubin lagi deh. Lama-lama ubin ini gue kawinin nih. Pagi-pagi udah kesini. Aku kesini, pengen ngasih ini. Kok pakai ngasih-ngasih kado segala? Happy birthday. Kok kamu bisa tahu kalau aku ulang tahun hari ini? Iya dong, aku itu kan tahu segalanya tentang kamu. Kamu buka dulu deh, kamu suka gak? Thank you.
Kamu suka kan? Aku suka banget. Kamu mau gak malam ini kita makan bareng? Hitung-hitung ngerayain ulang tahun kamu. Gimana? Seumur-umur aku gak pernah ulang tahunnya dirayain. Karena bagi aku itu gak penting. Yaudah, ntar malam bakal aku bikin momen yang paling penting buat kita berdua. Makasih ya. Sama-sama, Anissa. Iya, betul. Saya pengen restorannya itu didekorasi sesuai dengan apa yang saya minta. Pokoknya saya pengen kejutan yang saya siapkan itu bisa semaksimal mungkin. Ya. Makasih ya. Aku pengen kamu bahagia, Anissa. Semoga kejutan ulang tahun ini bisa kamu ingat selamanya. Halo? Halo, Desta. Maaf ya, aku ganggu kamu terus. Nggak apa-apa kok. Ada apa? Gini, Des. Nyeri bekas operasi tuh makin parah banget sekarang. Terus, aku minum obat yang dari dokter kemarin udah nggak mempan. Aku boleh nggak minta tolong kamu nemenin aku malam ini? Clara, sorry. Tapi malam ini aku ada acara yang nggak bisa aku tinggal. Maaf ya, Desta. Harusnya aku nggak sering-sering repotin kamu. Atau enggak, boleh nggak? Sebelum nanti kamu pergi ke acara kamu, kamu tolong mampir beli obat sebentar. Soalnya aku nggak kuat banget, Des. Terus ini resep baru dari dokter dan katanya bisa nanganin rasa sakit aku. Please. Desta, kamu nggak usah bingung. Aku nggak masalah kok kalau kamu mau pergi ke acara kamu. Aku cuma minta tolong kamu dropin aja obatnya ke sini. Oke. Kamu kasih tahu aja obat yang pengen dibeli ntar biar aku yang anterin ke rumah kamu. Iya, makasih ya, Desta. Sorry loh aku ngerepotin. Oke. Dah. Sebentar lagi Desta akan datang. Dengan obat tidur ini, Desta nggak akan bisa pergi nemuin Anissa. Dan setelah itu, aku akan menjalankan rencana aku yang selanjutnya. Rasanya hari ini aku pengen banget. Waktu itu jalannya bisa lebih cepat. Hati aku gak pernah tenang nih, mikirin makan malam nanti sama Desta. Selamat siang, Pak Chandra. Kali papa ingatkan kamu supaya kamu join perempuan itu. Kok sekarang malah kamu terima lagi dia bekerja di restoran ini? Gimana sih kamu? Maaf, Pak. Dari awal aku juga ikut bertanggung jawab mengurus restoran ini. Aku tahu betul pegawai yang seperti apa yang harus aku terima. Jadi papa nggak bisa mengganggu-gugat keputusan aku kalau aku mau nerima Anissa, Pak. Iya, tapi tetap papa tidak setuju. Jadi kamu harus keluarkan dia. Papa sudah mempercayakan restoran ini sama aku sejak awal, Pak. Jadi aku tahu betul bagaimana cara menjalankan bisnis ini tanpa harus memecat Anissa.
Dasar keras kepala kamu. Papa ingatkan kamu ya. Papa kasih kamu waktu untuk bicara sama Anissa, ya terserah. Atau papa sendiri yang akan pecat dia. Apa sih? Kamu tuh bisa kerja atau enggak sih? Pak, saya minta maaf, Pak. Saya enggak sengaja, Pak. Anissa. San, aku benar-benar enggak sengaja, San. Aku minta maaf ya. Udahlah, enggak apa-apa. Aku tahu kamu enggak sengaja. Pak, masalah ini biar aku yang selesaikan ya. Maaf ya, San. Aku memang gak sengaja. Anissa, udahlah. Ini cuma masalah kecil. Hati-hati. Biar aku aja ya. Kerja beberapa hari, dapat perhatiannya udah kayak kerja puluhan tahun aja di sini. Iya, gue aja kerja di sini udah lama, tapi nggak pernah tuh diperlakuin kayak gitu sama si bos. Pakai susu kali ya? Bisa jadi. Cewek yang tampangnya polos kayak gitu, biasa tuh bermuka dua, di depan sih baik. Tapi kalau di belakang, nusuk, nafik. Biar cepet kali. Kamu udah selesai? Iya, aku udah selesai kok. Aku anterin kamu pulang ya. Nggak usah, San. Aku bisa pulang sendiri, soalnya aku juga ada urusan lain. Permisi. Obat kamu. Makasih ya. Diminum tehnya, Desta. Diminum tehnya, Desta. Kamu di rumah jam 8 ya. Desta ada janji sama Anissa malam ini. Gue harus gagalin rencana mereka supaya mereka gak ketemu. Udah. Clara? Ya. Oh. Aduh. Oh. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Aduh. Bener, gak apa-apa. Iya, gak apa-apa, Desta. Semoga aja penampilan aku ini gak mengecewakan Desta. Yaudah, kalau gitu aku pergi dulu ya. Anterin kamu ke kamar aja ya. Sakit banget ya, aku gak tahan. Coba.
Clara, kalau kamu masih sakit, aku anterin ke dokter sekarang ya. Gak usah, Desta, gak perlu. Dokter bilang, kalau sakit pas ke operasi itu emang normal. Percuma juga kalau misalnya aku ke rumah sakit. Kamu bisa kan nemenin aku sebentar lagi? Setidaknya sampai rasa sakitnya berkurang. Ngagetin aja deh. Kan pakai cara kaget segala, tambah curiga aja gue. Jangan bilang lo mau kencan ya. Sama siapa? Please, lo jangan kencan sama calon suami gue. Awas ya. Enggak kok. Bagus. Karena laki-laki itu udah fix bakal jadi calon suami gue. Tugas lo sekarang, comblangin gue sama dia. Masih inget kan sama janji lo? Good girl. Yang aku kasih udah mulai bereaksi. Clara, aku pergi dulu ya. Desta belum jemput juga. Padahal kan janjinya jam 8. Aku coba telepon dia deh. Clara, bagus deh kalau kamu kenalin suara saya. Dan saya kasih tahu sama kamu, lebih baik kamu nggak usah ganggu Desta, karena dia masih nemenin saya. Ngerti? Namun tak mudah mematikan rasa.
desa. Sudah cukupkah aku, tak kau butuhkan lagi aku di dalam hidupmu. Hampa sudah kini. Lo kenapa? Gue pikir lo udah berangkat dari tadi, keburu pagi kali. Hati cinta tak lagi terasa. Mungkin harus ku bagus deh kalau kamu kenalin suara saya. Dan saya kasih tahu sama kamu, lebih baik kamu gak usah ganggu Desta, karena dia masih nemenin saya. Sakitkah kau seperti sakit yang ku rasakan ini? Air mata kamu, Anissa. Sekarang kamu baru tahu kan kalau Desta bukan yang terbaik untuk kamu. Anissa juga nggak tahu, Bu, kenapa Desta tega berbuat kayak gini sama Anissa. Dulu aku yang sabar ya, Anissa. Serahkan semuanya sama Allah. Karena Allah paling tahu apa yang kita butuhkan. Menjauh dariku. Bu. Iya, sayang. Anissa butuh ayah, Bu. Aku di dalam hidupmu. Anissa, kasih sayang seorang ayah itu gak akan pernah pudar, Bu. Anissa pengen ketemu sama ayah, Bu. Sabar ya, Mama tahu Papa pasti kecewa. Tapi lebih baik Papa kecewa sekarang daripada Papa terus-terusan berharap. Papa harus ikhlasin kepergian Anissa. Tapi rasanya sulit sekali menerima kalau Anissa itu sudah meninggal, Ma. Karena belakangan ini Papa sering sekali melihat dia. Kalau menurut Mama itu cuma halusinasi Papa aja. Karena Papa terus-terusan masih mengenang kenangan bersama Anissa. Dan Papa berharap bisa ketemu sama dia. Mama bukannya gak suka, Pa. Tapi Papa harus mulai ngelupain semua kenangan Anissa. Supaya Papa juga tenang. Harus ngelupain Anissa. Papa harus menghapus kenangan tentang Anissa. Itu satu-satunya jalan. Papa.
Clara? Desta, apa yang udah kamu lakuin ke aku? Jawab! Aku gak ngelakuin apa-apa. Gak mungkin, Desta, apa yang udah kamu lakuin ke aku? Kenapa, Desta? Clara. Kenapa kamu gak pakai baju? Aku gak ngelakuin apa-apa. Apa udah kamu lakuin? Desta, jawab, Mama. Apa yang kamu lakuin ke Clara? Ma, tunggu, Ma. Demi Allah, aku gak ngelakuin apa-apa. Clara, jawab pertanyaan. Kita gak ngelakuin apa-apa, kan? Tante. Clara, kamu jawab dulu pertanyaan aku. Desta, kenapa kamu lakuin ini? Kamu yang harusnya jawab. Apa yang udah kamu lakuin ke aku, Desta? Aku gak lakuin apa-apa. Tante. Desta, Mama kecewa sama kamu. Kamu harus tanggung jawab. Emang aku gak lakuin apa-apa. Mulai detik ini, aku akan buat kamu merasa bersalah. Karena kamu seolah udah ngelakuin sesuatu sama aku, Des. Anissa, aku pengen minta maaf sama kamu kalau aku kemarin gak bisa ngejemput kamu. Maaf, Desta, aku lagi sibuk. Aku banyak kerjaan. Anissa, kamu dengar penjelasan aku dulu. Ya, ada yang perlu dijelasin. Lo dengar sendiri kan? Anissa lagi sibuk. Jadi jangan ganggu dia. Gue minta tolong sama lo. Jangan ikut campur urusan gue sama Anissa. Ini jadi urusan gue kalau lo bikin masalah di sini. Gue gak perlu panggil security kan untuk ngusir orang pintar kayak lo. Anissa, kerjaan kamu masih banyak. Iya. Anissa, aku minta maaf sama kamu. Seharusnya aku ngejemput kamu. Tapi... Desta, udahlah. Aku gak butuh penjelasan apa-apa kok dari kamu. Ya? Anissa, tolong kasih waktu aku buat ngejelasin semuanya. Gak perlu. Kamu kenapa sih berubah kayak gini? Apa? Kamu bilang aku yang berubah? Kamu gak salah ngomong, Des. Emang kamu pikir aku gak tahu kamu ngapain aja sama Bu Clara? Kamu kira aku bodoh? Aku paling gak suka dibohongin, Des. Harusnya kamu jujur dari awal sama aku. Kamu bilang kalau aku bohong. Kamu juga bohongan sama aku. Aku tahu, kamu kerja di sini itu bukan serius kerja. Tapi buat ngedeketin Pak Sandi, ya. Kamu tuh bener-bener ya. Di sini tuh kamu yang bohong, bukan aku. Ada apa, Nis? Enggak ada masalah apa-apa kok, San. Aku gak percaya gak ada apa-apa. Kamu gak biasanya kayak gini, Nis. Ya udah,
Kita pulang aja yuk. Aku antar kamu pulang. Sebetulnya aku males banget pulang sama Sandi. Tapi aku juga gak ada pilihan lain. Aku udah males denger alasannya Desta. Dan aku juga gak mungkin pulang sama dia. Iya, San. Ayo. Nanti, San. Tapi aku masih pengen ngomong sama kamu. Men, sorry ya. Gua gak tahu lo ada masalah apa sama Anissa. Tapi gua gak suka lo cari gara-gara sama Anissa. Saya pengen restorannya itu didekorasi dengan seperti apa yang saya minta. Apa sih gue lupa? Pastikannya semuanya sempurna. Terserah, atau papa sendiri yang akan pecat dia. Oh iya pak, lihat dulu ini. Terserah. Ya.